kita terbang ke Itali. Ya, tetapi ini Itali campur Malaysia. Ya. Iaitu kita ada pasta asam pedas dan juga pizza asam pedas. Aha. Teruskanlah saya rasa. Pandai. Okey, yes. Kali ini kita akan melihat atau meninjau menu pasta asam pedas. Ini fusion lah ni kan. Okay, kita bersama dengan Zul. Zul? Hey, hey, tiba-tiba awak, berubah nama pula. Azrin. Awak. Zul, tak awal. Chef okay. Azrin, okey. Chef Azrin, okey. Ini menu asam pedas. Okey, tadi kita dah tanya. Tulang, kita dah tanya kepada ikan. Ini untuk pasta asam pedas ni, apa kelainan dia ataupun sama ataupun ada olahan lain? Okey, pasta asam pedas ni kita buat menu Western lah. So, kita nak internationalkan dia supaya seluruh dunia tahu kita ada asam pedas dan boleh makan bersama dengan pasta. Ya, lagi-lagi sebenarnya dengan bulan kebangsaan. Yes. Dalam resepi The Fizza, sama je. Macam kita buat asam pedas, cumanya kita lebihkan serai, lebihkan dia punya bunga kantan supaya dia rasa macam lebih asam pedas tu, lebih rasa. So, dia punya perbezaan kalau pasta kita masukkan lemon apa semua, tapi untuk dia punya acid kita masuk air asam jawa. Okey, kita boleh terus buat sekarang. Okey. Sekarang first kali masukkan bawang putih. Wow, sedikit. Ini ala-ala aglio olio. Yes, bawang putih, lepas tu masukkan bawang merah, iris. Kemudian kita masukkan kita punya daun limau purut. Wangi bawang dia. Yes, iris-iris. So, masukkan serai. Sikit serai. Chef, itu bahan-bahan untuk buat pasta, bahan asam pedas lah. Betul. Kita cerita sikit pasal pizza ni lah kan. Macam sedap betul Farid rasa pizza asam pedas ni. Cuma tengok muka saya. Sedap. Awak boleh rasa. Okey, adakah sebenarnya kalau macam kita nak buat pizza ni, asam pedas kat rumah mak masak semalam tak habis? Boleh. Kita boleh jadikan dia buat boleh. Boleh. Sebabnya kalau asam pedas ni kalau dia kita masak pekat-pekat, esoknya tu dia akan lebih pekat. Panaskan balik je, pasal letak dia dekat dalam dough. Macam kita punya pizza ni saya pakai dough roti nan. Dough roti nan. Eh, sedap chef, dia punya dough lembut, lepas tu ada pula rasa aroma asam pedas kan, masam-masam pedas. Manis. Pizza punya cakap kan, betul-betul macam saya nak ambil satu. Betul-betul dia punya sila. Saya nak rasa yang pasta ni, tapi sambil tu juga. Okey, yang ini memang paste asam pedas ni? Bukan, ini cili boh. Cili boh kita buat betul-betul yang asam pedas punya. Maknanya kita buat paste dalam tu, nanti kita masuk dia punya pasta. So, kita masukkan lah ayam. Tak baik tak habiskan makanan, membazir rezeki. Saya kena habis kan? Betul. Jadi habiskan pizza. Okey. Jadi Chef Aziz sebenarnya okey, cukup menariklah. Ini kita buat secara terus kan. Tapi katalah orang macam tulang tadi, kepala ikan-ikan dan sebagainya, memang tak habis tu kalau kita buat pekatkan kuah tu, kita celur pasta masukkan dia boleh. Masukkan je ataupun pun boleh. Kita kena ada buat olahan-olahan lain, nak tambah-tambah lain, perlu tak untuk jadikan dia? Pun boleh juga. Sekarang senang je Farin. Sekarang semua dekat kedai-kedai, mana kita pergi mana-mana kedai runcit ke, dah ada dah sedia ada paste tu. Sebenarnya sangat mudah. Ini soalan saya. Yeah. Okey, di tempat chef ni, okey, memandangkan adanya menu ini dari segi permintaan dan juga reaksi pertamalah bila orang rasa berbeza. Bila orang ingat pasta spaghetti mesti rasa yang carbonara, marinara, tapi bila dapat yang macam ni, apa pendapat dia? Pendapat dia orang rasa macam bila orang luar datang kat Melaka kan, restoran kita kat Melaka, bila datang satu kelainanlah. So kita akan implementkan, kita belum ada lagi dah kat restoran kita, tapi insyaAllah kita akan implementkan menu asam pedas semua ada. Mungkin kita akan buat dekat kita punya department Western dah, spaghetti pasta asam pedas. Sebab kalau kita pergi luar negara, dia ada marinara tu kan, warna merah, ada seafood dan sebagainya, tapi ni asam pedas. Okey Farid, silakan sambil spaghetti itu dimasuk bersama-sama dengan rakan-rakannya. Farid boleh rasa. Kita masukkan ayam asam jawa lah. Kalau asam jawa betul. Kalau selalu kalau menu Italy kita letak lemon. Pedas ke tak chef ni? Ini kan saya ambil terlebih kang, jadi sedikit pedas. Okay, tak apa. Farid macam mana awak ambil tu? Mari saya tolong. Nampak sangat cakap je suka makan olio. Saya tak nak buat gitu pasal banyak. Taklah Farid, ialah benda boleh. Why not? Okey. Rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh tak terus kita masukkan pasta tu? Boleh. Saya kalau sejujurnya kalau pasta-pasta ni saya minat aglio olio. Tapi mari kita rasa yang asam pedas. Saya pula terbalik. Saya kalau yang macam aglio olio tu saya tak berapa minat sebab dia tak ada warna. Saya suka marinara, seafood marinara. Tapi ni mungkin boleh tukar kan cita rasa dia. Macam mana tu? Steady lah, betul. Saya tak pernah terfikir. Ini kali pertama. Dan sebagai orang yang memang minat macam olio, pasta dan sebagainya, saya rasa ini satu rasa yang... Kerana bila saya makan yang orang kata barat punya ataupun Italian punya, kita kurang rasa pedas. Kurang rasa pedas. Tak puas. Tak kita puas. Kita Melayu. Kita pula pergi restoran minta excuse me, cili padi on the side. Betul. Time tu lah nak minta cili flake apa. Yang ini dah tak payah. Lengkap lah. Buat cili flake okey lagi, Wak?
makan spaghetti tiba-tiba minta cili padi. Okey, Chef Azrin, mungkin Chef boleh kongsikan juga apa lagi antara menu-menu asam pedas yang ada dan mungkin boleh dikongsikan media sosialnya. Okey, kita restoran di Ball Bearing Seafood Bay, Masjid Tanah Melaka. Dekat restoran kita macam-macam menu ada. Kita ada ikan bakar, kita ada shell out, kita ada western. Dan sekarang menu baru kita ada nasi biryani Pakistan, macam-macam ada. Yang ni ke? Yes, lokasi kita di tepi pantai dan berhadapan dengan di Arjana Resort. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi biryani Pakistan. Pakistan. Okey. Kan. Jadi macam mana? Orang Pakistan ni sedap mana? Orang Pakistan. Kelak je. Ini boleh makan dengan asam pedas? Boleh, boleh, boleh makan dengan asam pedas. Chef betul tak apa sedap. Memang ini mesti menu asli. Menu ya, yes. Wow. Saya rasa ni makan nasi dia dah sedap lah. Yes. Okey. Okay. Chef, terima kasih Chef. Terima kasih. Memang sedap pizza asam pedas tu dengan pasta asam pedas tu. Okey, yang ini jujur memang sedap pasal dia rasa memang puas pasal dapat asam pedas asam pedas tu. Sedap. Ini kan makan ada aftertaste. Aftertaste dia baru rasa pedas macam tu. Yes, ada rasa rempah dia. Baik, Syazin, terima kasih dan juga pembantu.